Yo, hai, apa kabar? Dan bagi yang baru selamat datang di channelku Skull Minecraft. Bagi kalian yang baru datang, sudah like sama subscribe atau belum? Dan bagi kalian yang sudah lama di channel ini, tolong tonton sampai habis. Baiklah, mari kita mulai videonya. Di world sebelumnya mati gara-gara creeper. Saya nggak tahu loh ya kalau di sana ada creeper. Soalnya bukan saya yang ngendaliin, tapi terminal yang ngendaliin. Tahu sendiri kan, kalau terminal yang ngendaliin saya nggak bisa ngendaliin. Itulah kenapa saya kok sempat heran di video sebelumnya, kok bisa buildingnya fire, kok bisa saya mati. Ternyata pas terminal bangun, ternyata ada creeper di sana. Sial-sial. Dan sekarang harus bikin world baru lagi dan nge-spawnnya di sini lagi. Aduh, bisa tidak kasih world yang bagus gitu? Birch ini nih nggak ada yang namanya apa yo? Bukan nggak ada, lebih tepatnya susah buat dapetin domba, malah dikasih di sini. Worldnya kok ngeselin beda lama-lama ini. Oke. Ambil-ambil kayu dulu sampai pokoknya nggak boleh ada yang ngambang. Satu ngambang ancur ini lama-lama. Bukan ancur gimana ya? Maksudnya monsternya bakal apa yo? Bakal berlindung di situ. Oke, makasih. Makasih benih pohonnya. Oke. Sekarang kita cek bagian sana. Hah? Kaktus kah itu? Kalau kaktus berarti desert dong. Bentar. Coba kita cek. Aku melihat hele, sudah berharap itu village, nggak ada apa-apanya. 1 2 3, jangan drowned, jangan ada drowned trident, gue jengkel sumpah. Oke, udah nggak ada drowned trident yang nyerang, dan bagus lah. Lu tuh lain kali jangan kasih yang GR-in gitulah, bikin gua pusing. Oke. Okay. Kerang. Ya, jangan, kita ini sebagai penikmat nggak usah banyak cincong soal teksturnya. Ini udah. Waduh. Wah, mantap ini. Desert pyramid, I'm coming. Kurang ajar, udah didatangi, pintunya dikubur. Lihat mana ini, ha? Oh, kukira azalea, ternyata kaktus. Pintunya di mana? Mau lihat mana ini, ha? Udah dibilang seharusnya pintu jangan dikubur. Oke, lewat sini aja, terpaksa ngurangi health bar lagi. Ngisinya ini loh, ngisi health barnya ini harus pakai hunger bar. Mana makanan nggak ada lagi. Oke. Ternyata nggak dikubur, saya sendiri yang salah ya. Tuh kan udah ngurang dua ini. Baiklah, langsung aja lewat sini aja biar aman aja daripada mati kena TNT. Tester plate ini yang bikin masalah, ancurin dulu nih supaya aman aku kalau. Oke, sekarang periksa satu-satu. Bentar. Daging zombie nanti belakangan. Emas penting juga ini kayaknya. Iron, terutama iron ini yang lebih penting. Pasir buat naikkan. Dari hasil penghancuran belum tentu cukup ini. Oke. Apa ini? Teksturnya bagus banget, spider eye. Pintar kali kau ngecoh. Oke. Iron penting, jangan disimpan lagi. Oke. Setelah itu kita periksa chest berikutnya. Enggak. Aku perlu shield. Tapi sepertinya meskipun aku ada shield, kalau terminal belum kuset untuk aktifin otomatis shield ketika dengar suara creeper, percuma juga. Oke, kita pakaikan shield ini. Pakai di tangan kiri biar lebih enak nanti kalau misalnya mau ganti-ganti item di slot yang kuperlukan. Oke, udah. Chest berikutnya apa? Hah? Bentar. Ini pressure plate, kalau nggak sengaja naruh bahaya. Ini ambil lagi, ini penting. String kayak cacing. Bentar, string penting juga nih. Kurap zombie, entah, nanti kupikirkan lagi. Ini udah kuambil, tapi ini harus kuambil. Begitu juga tulang skeleton, ini penting juga. Buat ya, semisalnya kalau ada yang namanya wolf, bolehlah kita jinakin pakai itu. Gunpowder,
walaupun nggak terlalu butuh-butuh amat untuk sekarang. Cas berikutnya apa? Wow, ini bisa ngejamin keselamatan kuda kalau aku udah punya kuda. Baiklah, ini makin banyak powder, gunpowder, dan ini nih armor horse diamond. Lalu, wah, chest ini nih yang sangat-sangat menjanjikan. Ada golden apple, walaupun bukan enchanted, tapi nggak masalah. Karena untuk bikin golden apple butuh gold sekitar 8. Makanan, nggak ada makanan lain lagi. Harus makan yang namanya ini. Bentar, ini nggak boleh dilewatin. Baiklah, tes berikutnya apa? Udah aku periksa semua. Tapi semua rotten flesh atau si kurap zombie ini, zombie kurapan. Oke. Semua kurap zombie sudah aku ambil kan kayaknya. Ini nih bahan paling penting tetapi juga paling berbahaya kalau saya salah taruh. Tapi karena ini adalah bahan paling penting, kita nggak boleh skip dia. Udah semua kan? Belum deh. Ini nggak boleh kelewat satu pun. Ini udah habis itu fisik ini. Sini. Teksturnya bagus juga. Ancam banget teksturnya. Baiklah. Oke. Ini nggak boleh sampai ketinggalan ini. Baiklah, sekarang waktunya naik. Oi. Oke. Naik. Oke. Sekarang kok nggak bisa naik ini gimana? Walah, salah mana ya? Sini. Sama aja. Salah lagi. Oke. Sekarang snake. Taruh, Pak D. Bikin kesel. Oke, udah. Naik lagi. Oke. Kurang satu. Oke, baiklah. Kita pakai pasir ini dah. Ini taruh sini. Habis itu naik lagi. Naik. Oke, udah. Snake-nya udah selesai. Ya, baiklah, kita akan cari tempat dulu nih buat ya bikin base. Baiklah, kita skip. Oke, biome jungle ini ada makanan yang cukup banyak, yaitu semangka. Tapi sekarang yang saya perluin itu dombanya di mana? Domba udah dikasih biome bagus, tapi kalau gini terus ya mati. Ini hardcore, woi. Oke, sini. Langsung jedul sini, nggak usah kabur. Saya tuh cuma mau ngambil wool doang. Sudah sini. Sini. Oke, sekarang makan. Saya lagi ramah ini. Dibilang makan, suruh makan, gak mau makan. Makan. Jangan buat saya marah loh ya. Jalan, gak mau makan, makan. Makan, disuruh makan, malah jalan. Masalah lu apa? Makan. Sumpah, dari tadi yang makan si bocahnya mulu. Makan. Jalan mulu, makan. Apa deh masalahnya? Apa susahnya makan? Bikal makan. Makan, disuruh makan. Anak lu makan terus tuh. Lu makan. Disuruh makan, jalan. Suruh makan, jalan. Susahnya makan apa? Tinggal makan. Woi, makan. Jangan gua getok ini ya. Disuruh makan, jalan mulu. Makan. Anaknya mulu yang makan. Makan, lu makan. Makan. Jalan terus. Makan. Jangan gua bunuh ya lu. Untung nggak ada domba lain di sini selain lu. Bocah ini makan mulu. Makan. Yang gua suruh makan bukan lu. Jengkel. Makan. Makan sana makan.
disuruh makan dari tadi. Naik darah baru makan, kurang ajar. Oke udah. Disuruh makan sampai kita suara tinggi nggak makan-makan. Sampai tenggorokan kering ini. Disuruh makan nggak mau makan, masalahnya apa coba? Makan tinggal makan. Apa susahnya makan? Tinggal lu sambut tuh rumput ke dalam mulut lu, apa susahnya domba? Sampai naik darah saya tunggunya. Itu domba apa panda ya? Kayaknya panda dah. Udah gak ada lagi aku sama urusan domba ini. Sekarang tinggal cari lokasi. Gak usah, langsung aja kumpulin bahan. Dah dapat lokasinya kok. Semua bahan udah terkumpul dan sekarang blueprintnya aku nggak lagi pakai blueprint virtual, sekarang pakainya blueprint yang fisik. Terminal build. Oke, si bangunan rumahnya udah selesai kubuat. Aku akan perlihatkan dari sisi luarnya ya. Sisi dalamnya nggak perlu, soalnya udah sederhana banget itu kalau untuk sisi dalam. Nah, kalau dibilang sesuai enggaknya, enggak perlu diperhitungkan lagi. Ini udah mantap, ini sesuai dengan yang kuinginkan. Terima kasih wahai terminal, bangunanmu sangat luar biasa. Baiklah, sekarang waktunya untuk ngeletakin bednya. Ini udah bagus, ada cerobong asap, tinggal taruhin cerobong aja di atas. Nah, baiklah, sudahi saja sekarang. Aku mau taruh tempat tidur di dalam, lalu kita akhiri. Ini cerobong asapnya loh ya. Baiklah, kita akhiri sekarang. Oke, kita akhiri videonya kali ini dulu. Kalian yang baru datang udah like sama subscribe belum? Dan yang udah lama di channel ini, nontonnya sampai habis apa enggak ditonton sampai habis? Setidaknya kalian bantulah ya dengan like sama subscribe dan ditonton sampai habis. Ya, okelah, sekian saja. See you again.